Dalam banyak-banyak makhluk, kita kena syukur Allah Ta'ala tak jadikan kita. Dia ada dua jenis makhluk. Satu makhluk hidup, satu makhluk mati. Allah Ta'ala tak pilih kita jadi makhluk mati. Contoh, rostrumnya. Meja ni, makhluk mati. Alih ke sana kemari, dia tak menyaut dah. Cakap memang tak jawab. Mikrofon ni kan, tak tekan memang tak on. On tak on. Ha, kan? Tak sekarang kan? On tak on. Kan? Jadi, bukan makhluk mati, makhluk hidup. Makhluk hidup pula ada tiga jenis. Syukur sangat dalam tiga-tiga makhluk hidup tu, iaitu manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Syukur Allah Ta'ala tak jadikan kita tumbuh-tumbuhan. Bayangan lahir-lahir jadi robong. Alamat kenduri memang settle. Kan? Settle. Cuk paku habis. Sayur bening habis. Kan? Atau kita syukur juga tak dijadikan binatang. Bayangkan kau jadi binatang, jadi kambing. Asal raya haji, suspend. Kan? Engkau ke aku, engkau ke aku. Dia tinggal dua ekor dalam kandang tu. Kau ke aku. Aku rasa kau ni, daging kau banyak. Dia tak ada, tuan kita ni suka yang tulang-tulang. Tiba-tiba dua-dua ekor jiun. Sebab tahun tu lebih sikit korban dia. Dua ekor dia hantar. Kan? Tak jadi kanguru melompat-lompat ke Australia tu. Tak jadi rimau yang makin lama makin pupus. Tak jadi buaya. Saya pergi ke, saya ceramah di Sibu baru-baru ni, dua kali feri nak pergi ke Kuala Matu dan Darok. Dua kali feri. Saya terbiasa tengok tu bonggol. Awas bonggol. Awas jalan berlubang. Kan? Ikat sanun lain tu. Sebelum naik feri tu ada signboard tepi jalan. Awas sini ada buaya. Lain macam tu. Puas ninja-ninja tak nampak pula kan. Dah lama tak jumpa kawan kan, itulah. Jadi tak jadi binatang, Allah Ta'ala pilih kita jadi orang. Dah pilih jadi orang pula syukur. Dalam banyak-banyak orang, kita tak buka-buka mata dalam gereja, tak. Atau lahir-lahir dalam keluarga, duduk kat dalam kuil, kan, bertanda kepala. Contoh, tak ada. Kita bukannya lahir dalam hutan yang menyembah pokok. Ada golongan yang menyembah pokok di Amazon tu, dia sembah pokok. Selagi mana pokok tu berbuah, dia sembah pokok tu. Bila masa pokok tu tak berbuah, dia boleh pakat dengan semua suku kaum. Keliling pokok tu, dia maki cukup-cukup pokok tu. Tak sempat malam, mati pokok tu. Nak tunjukkan pokok kena maki pun malah mati. Bayangkan orang, dia cubalah maki. Yang memaki tu mati. Itu kan? Kan? Nak cik pasal kan? Tapi Allah Ta'ala pilih kita jadi orang yang lahirnya Islam. Dahlah pilih lahir Islam. Bukan lahir-lahir kat Israel, Palestin, tak. Lahir-lahir bukannya duduk dekat negara minoriti kena pijak kat selatan Thailand tu, tak. Bukan lahir-lahir dekat Bosnia, tak. Kan, tak. Tapi lahir kat Malaysia, dahlah Malaysia. Duduk kat Meru. Kan, perhampiran dengan sate-sate dan tempe. Nikmat. Bayangkan nikmat malam ni datang. Berapa ramai datang tadi? Saya dapat berita daripada pengikut saya tadi. Yang datang tadi berapa ramai naik motor, helmet pun tak pakai. Punya nikmat lah kan. Tak berani polis tu tahan. Dek ramai orang tak pakai helmet malam ni. Kan? Tu nikmat Tuhan bagi. Sebab negara kita makmur. Alhamdulillah. Kan? Jadi, dan yang paling besar sekali nikmat kena syukur, dahlah jadi orang Islam. Lahir-lahir jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk di Malaysia. Berapa ramai orang minta macam mana? Kan, disebabkan dengar pasal cerita syafaat Nabi. Ramai berlumba-lumba cakap, ya Allah, kau jadikanlah kami ni umat Muhammad. Tak dapat. Punya nak dia orang dengan kelebihan umat Muhammad ni, dia orang semua nak. Kita yang dah memang umat Nabi Muhammad, relax, tak kasi apa. Macam tu lah. Tak ada apa. Sunnah Nabi pun dah, walaupun dah tahu kelebihan-kelebihan, relax, tak buat apa. Tadi berapa ramai orang solat sunat Qabliyah Ba'diyah, dia relax bersandar, seolah-olah kau semayang lah, aku dah banyak lah. Macam tu lebih kurang.